biar biar bisa tahu semuanya. Ini kan tuh alat khusus namanya tracker bearing. Kalau nggak punya tracker bearing, wah mending jangan bos. Pakai arbus. Terus, dikit lagi terus. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Selamat menonton. Halo bosku, ketemu lagi bosku dengan saya ini Wong Ganeng bos. Ini bosku, tutorial bosku. Tutorial cara ganti slip ring ya atau rotor ini. Ini habis slip ringnya habis lo, sampai sudah kena, sudah tembakannya habis ini, sudah sampai item-item sampai tembus fibernya ini bos. Ini efeknya apa bos? Efeknya ininya lo, ini masih ada, ininya habis yang satu. Karena apa? Ini kasar. Ini kan ketemunya dua ini. Ini satu, dua ini. Ketemunya ya ini. Kalau ini kasar, habis ini. Loh, akhirnya ini tergerus. Ini tergerus. Karbon brushnya tergerus iki. Nah, ini loh. Sampai item-itemnya kelihatan. Ini loh bos yang baru, bos. Ah, ini yang baru. Sebentar, tak pasang tripod dulu ya. Tak pasang tripod dulu, Mas. Pakai tripod. Jadi lo bosku ya, lanjut bosku. Nah, ini kan ya plastik ya atau fiber. Nah, ini tembaga ini rotor. Nah, ini kalau habis ya tembusi ini. Kalau sudah kena itemnya nanti gak nyambung. Efeknya apa? Mobilnya nggak ngisi. Pengisiannya kosong, nggak ngisi. Karena ini rotornya habis. Kalau habis sudah tembus iki. Nah, ini kan mau ganti iki. Nah, ini tutorial biar biar bisa tahu semuanya. Ini kan tuh. Ini sama ini tipenya lo. Mobil Panther tingginya sama. Ini kan mepet bawah ini, mepet bawah ini, bos. Ya, mepet bawah. Ini kalau mepet bawah ini. Ini sebenarnya ini kurang tinggi sedikit ini, kurang, ini terlalu ke bawah. Jadi nanti kita jangan sampai mepet. Karena biar pas ini kan sisa ini, lo sisa. Ini ngepres pucuk, ini juga ngepres. Harusnya pas tengah-tengah gini loh. Karbon brush iki. Di biar pas tengah-tengah. Ini kan terlalu ngepres. Sebenarnya nggak masalah, pokoknya kena nempel tembaga. Kalau nggak nempel yo bahaya. Ini yo ngepres, harusnya kurang tinggi dikit. Gitu kan pres ini kan sama gitu boy lo. Jadi nanti kita naikkan dikit gini loh bos, naik dikit sedikit gini lah gini loh. Jadi biar pas tengah-tengah, jangan ke bawah gini, harus naik dikit gini loh. Ya enggak naik-naik banget, Jos. Pokoknya agak naik dikit gini loh, bos. Oke. Nah, cara ini gimana, bos? Ini kan dalam ini kan sepuli gulungan, gulungan dalam atau armatur atau angker ini kan kawat ini. Nah, ini masuk sini. Ini kita solder, kita lepas. Ini dua ini satu. Kita lepas, satu ini kita lepas. Ngono carane bos, gitu carane. Sebelumnya ini dicopot dulu bearingnya. Dilepas dulu bearingnya, siapkan solderan ini. Nah, kita lepas dulu. Ini mobilnya enggak amper bos, karena ininya sudah kan nempel sini. Sudah ngefong. Nah, kalau menghemat biaya ya diganti ininya saja. Kalau enggak mau repot, kalau enggak mau repot ya ganti satu wungkulan gini. Mahal, bos. Mahal banget. Kita tracker aja, bos. Di tracker. Ngelepas gini kalau enggak punya tracker ya bahaya, bengkok nanti ini, bengkok. Kalau dipukul-pukul bengkok, harus pakai alat. Alat khusus namanya tracker bearing. Kalau enggak punya tracker bearing, wah mending jangan bos. Nanti kalau mbok pukul-pukul, efeknya as bengkok, sili nanti cepet bocor.
karena oleng dulu bos, harus pakai alat. Kalau nggak punya alat yo mending bawa ke bengkel bos, gitu caranya bos. Kalau nggak punya alat mending bawa ke bengkel, karena apa yo malah rusak, niat dia memperbaiki malah rusak karena harus pakai tracker. Kalau nggak pakai tracker nanti pukul-pukul ini bengkok oleng, kan RPM tinggi puterannya bos, ngulu bos. Ini sing penting kuat keras dan gak meleset, ditang dikit. Kemudian diputer ya bos, gampang bos. Kalau punya alat enak, kalau buka punya alat dipukul-pukul yo bengkok le iki ini. Kan sudah ini sudah lepas, jangan dibuang bearingnya bos, nanti pasang lagi ini, pasang lagi ya. Ini nanti dipasang lagi. Nah, ini kita lepas saudarane iki. Oh, saudarane apa? Kawat iki lho dicopot pakai arbus. Kita lepas. Sudah lepas ini satunya, ini gampang kalau bisa. Nah ini kan sudah lepas ini bos, sudah lepas bosku. Nah ini bos, langkah selanjutnya bos, ini matikan dulu saudara nih bos. Nah langkah selanjutnya ini kan ganti bos, ini ganti, ini kita rusak saja bos, kita pecah saja, kemudian kita pasang yang baru ini. Oke, intinya ini kan ini sama bos, tipe sama ini loh, tingginya sama ya, tapi ini nanti kita naikkan sedikit ini, karena apa ini makannya ini terlalu ke atas, jadi ini kurang naik gini loh, biar pas tengah karbon plastik loh bos, biar tengah-tengah ini loh bos, biar enggak mucuk-mucuk nemen. Oke, nah, ini kita pecah aja, ini kita pukul aja, kita pecah ya. Ini bosku langsung ayo dipecah bos, biar enggak suwe-suwe, ganti kali ganti, mari kasih tataan loh bos, dipecah bos. Rendang mari nang selesai pecah. Dek cantik. Nah, kemudian kita pasang saja bosku. Pasang saja ini, jelep. Nah, jangan lupa ini siapkan bearing besar buat ini, buat shock biar enak. Ini terus pipo track. Loh, track siap. Tracker gini ya modal ya apa. Kalau enggak pakai tracker ya ngelu bos. Ngelu le. Nah, lele carane iki lho ya apa. Dongkrak iki. Dongkrak iki lho. Nanti masuk sendiri. Pas. Pas. Pas iki.
Yo. Terus nih. Pokoknya jangan sampai notok-notok nemen nih ini. Soale agak naik dikit wis tak kei ukuran. Terus nih. Terus. Terus. Terus nih. Terus nih, enak ya. Slep slep slep. Terus terus terus. Dikit lagi terus, terus terus terus. Terus nih, terus kita nih. Lup, tahan, tahan, tahan. Tidak pakai ukuran. Ah, kurang titik. Hop, cukup, cukup. Cukup, bosku. Persis, persis. Persis, ini. Kendori ini. Praktis, ekonomis. Jos le, deh, hasilnya gila, deh ya apa le, sip iki, pakai iki, tracker ya, deh, ini ya modal le, bondol le, kak tuwe ya, dituduk-tuduk ya pecah bos, ya apa, is bos tinggal saudara, tinggal saudara, saudara, saudara. Ya ini bosku, lanjut kita solder bos, kawatnya kita hubungan kembali ya ke ini. Oh, kita tinggal solder saja biar nggak suwe-suwe bos, solder aja sat-sat-sat selesai. Nah bos, mirip balik. Oh, ini kan sudah selesai, tinggal satunya. Solder. Sing sip dari sip. Sing sip Mas ya. Jos. Jos. Wis, cabut saudara nih. Kita pasang bearing nih, bearing pasang, bearing, bearing. Kita kasih ini shock. Lo harus ini lo, oke? Okay. Pasang dari ini, nggak suwi-suwi, dan nggak lama-lama, langsung aja dihantam, nah, sampai notok ketak gitu. Oh, wis notok ya, ada stopnya ini ada, oh, oke? Okay. Wis selesai gitu bos. Ini nanti kita tinggal lem saja, dilem, biar nggak gerak, dilem. Ya dilem ben jos. Sudah selesai iki, bos. Iki wis remuk, iki remuk rusak ganti. Oke, bos, iki nanti ya iki ganti bostel iki. Nanti karbon brush dicuci, diservis, selesai. Iki tinggal dilem ngene lho, bos. Oke, bos, gitu aja bosku tutorialnya ya. Cara ganti slip ring ya atau rotor alternator mobil Panther, mobil Panther 25. Oke bosku, semoga bermanfaat videonya bosku. Terima kasih, thank you, matur suwun bosku.